Ya sekali overdue bawa koper ya, kopernya tuh gak inget tuh. Setelah makan, kurang lebih ada 1 jam setengah ya. Om tanya sama anaknya, kopernya mana? Lupi, gak tau Fi, tadi lupi yang bawa, kemarin langsung kopernya. Terus om cari ya, ternyata pada waktu om beli makanan, kopernya masih ada tetap anak-anak di tengah-tengah jalan anak-anak. Wah Tuhan, terima kasih. Om tahu, bukan karena ini negaranya negara yang hebat, bukan. Tapi om tahu, ini perlindungan Tuhan dan om bukan sengaja anak-anak ya. Jangan anak-anak cari mujizat ya, anak-anak cari mujizat, anak-anak sengaja kopernya ditinggal, nanti benar-benar bisa hilang. Om karena benar-benar om lupa itu loh. Tapi Tuhan lindungi anak-anak. Ya, selama om pergi juga Tuhan pelihara, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Ayo, om juga enggak siap ya, tadi pagi om baru tahu, diberitahu ternyata yang firman sebetulnya bukan waktunya om. Nah, dari Kak Lani tiba-tiba memberitahu pagi hari, om juga enggak tahu kabarnya om harusnya dapat pada waktu om main musik, jadi om enggak siap ya. Ayo, kita mau berdoa. Kita mau berdoa, kita mau dengar firman ya anak-anak. Tuhan, Bapa kami ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh lagi memuji dan memuliakan nama-Mu ini semua karena kemurahan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati Om-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ajari kami setiap firman yang disampaikan boleh jadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berfirman-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak